Berikut adalah jadwal hasil pertandingan dan klasemen sementara sepak bola Asian Games 2023. Hasil pekan kedua sepak bola Asian Games hari Jumat 20 September 2023. Timnas Hong Kong menyerah 0-1 dari Timnas Uzbekistan. Timnas Qatar bermain imbang 0-0 dengan Timnas Palestina. Berikut adalah klasemen sementara Asian Games 2023. Di grup A, Tiongkok berada di urutan pertama dengan 6 poin, India 3 poin, Myanmar 3 poin, Bangladesh 0 poin. Di grup B, Timnas Iran memimpin dengan 4 poin, Arab Saudi 4 poin, Vietnam 3 poin, Mongolia 0 poin. Di grup C, Timnas Uzbekistan memimpin dengan 3 poin, Hong Kong 0 poin. Di grup D, Timnas Jepang memimpin dengan 3 poin, Palestina 1 poin, Qatar 1 poin. Di grup E, Timnas Korea Selatan memimpin dengan 6 poin, Bahrain 2 poin, Thailand 1 poin, dan Timnas Suriah 1 poin. Di grup F, Timnas Korea Utara memimpin dengan 6 poin, Timnas Indonesia 3 poin, China Taipei 3 poin, Kyrgyzstan 0 poin. Berikut adalah jadwal pekan ketiga sepak bola Asian Games hari Minggu 24 September 2023. Timnas Kyrgyzstan versus China Taipei pukul 15 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia versus Timnas Korea Utara pukul 15 waktu Indonesia Barat. Timnas Iran versus Mongolia pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Korea Selatan versus Bahrain pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Thailand versus Kuwait pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Thailand versus Arab Saudi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Myanmar versus India pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas China versus Bangladesh pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat 25 September 2023. Timnas Uzbekistan versus Timnas Hong Kong pukul 15 waktu Indonesia Barat. Timnas Palestina versus Jepang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.